Pernah kena halau? Betul, betul. Pernah kena halau kan? Memang, memang pernah kena. Masa training kan dia, kan? Kalau tak ikut cakap dia, ada ada sekali dulu, ni cerita betul ni. Aku aku menang masa umur 19 tahun, aku menang suka apa ni, pingat emas sukan Commonwealth. Tapi dia dia habaq apa, dia kata apa ni, sukan Commonwealth tu kalau ikutkan sukan memang memang sukan besar, dia kata. Tapi Badminton. kalau ikut dalam badminton, sukan Commonwealth ni Korea tak ada, China tak ada, Indonesia tak ada kan. So dia kata ni biasa je. Lepas tu dia bagi, tapi tapi lepas balik dapat pingat emas tu, dia bagi aku cuti. Tak silap aku 3 hari ke 4 hari dia bagi cuti. Lepas tu hari dia bagi 4 hari tak silap. Hari kelima tu dia panggil aku masuk training pukul 7 pagi. Yelah, aku dah dapat cuti 4 hari, aku tidur kan. Hari kelima tu terbakar tu. Terlajak. Oh, memang terlajak tidur. Aku datang training pukul 7 5 minit. Lambat 5 minit je. Dia halau aku. Dia suruh balik. Oh, dia halau. Oh, dia halau tu. Masa tu dah laku. Dia halau keluar dari rumah juga. Halau pada rumah. Dia orang dulu, dulu training duduk orang Miss Bone. Dulu aku duduk. Kena halau. Lepas tu aku pergi, lepas tu aku cari rumah, rumah sewa lah. Lepas tu. Lepas pada kena halau tu, aku dah tak ada, tak ada tempat, tak ada arah nak pergi kan. Aku aku call ni Rashid, Adul Adul. Aku call tumpang rumah dia kejap masa tu. lepas tu macam nak pujuk nak balik. Tak, dia bagi training. Training okey dengan dia, tapi keluar daripada rumah dia. Tapi masa tu taklah rumah Rashid tu dekat apa ni, kawasan maju. Aku training dekat, punya jauh nak pergi. Training kat mana? Kat mana training? Tanjung Jaya. Ini Kelantan.